Hai guys, aku Nanda, balik lagi ke channel YouTube aku. Nah, hari ini aku ini udah skincarean ceritanya. Dan aku lagi ada jerawat-jerawat yang aktif. Itu sakit banget loh guys, jerawatnya gak tahu kenapa. Nah, ini kita akan prepare dulu ya. Jilbabnya aku agak kebelakangin gitu biar ntar kalau mau makeupan lebih simple. Terus aku itu kalau ngelihat ke situ berarti aku ngeliat ke kaca ya. Nah, ayo mari kita mulai. Nah, ini aku pakai primer dulu. Nah, ini primernya itu emang yang buat menyamarkan pori ya, karena emang aku tipe yang pori-porinya lumayan gede-gede biar makeup kita makin smooth. Jadi kita pakai primer dulu. Hari ini kita bakal nyobain foundation dari Wardah, yaitu Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation SPF 15 dengan shade 02. Nah, shade ini light beige ya. Nah, aku tuh baru sadar juga ternyata light beige ini rada sebenarnya kegelapan ya di aku. But kalau kalian bisa lihat di kamera tuh kayak udah pas aja warnanya. Nah, ini dia kemasannya kayak twist gitu dan bisa kalian lihat sendiri kemasannya itu oke sekali menurut aku. Gak mudah yang tumpah atau gimana. So far so good. Lanjut kita pakai aja langsung ke wajah. Nah, ini aku langsung aplikasikan ke wajah aku. Aku pakainya ya segitu. Dan ini akan aku blend menggunakan beauty sponge. Tuh, beauty sponge ya. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri. Ini aku cepetin ya. Ketika di blend itu sedikit mengagetkan aku. Karena aku gak nyangka ngeblendnya mudah banget. Karena aku kira biasanya tuh kalau ngeblend foundation tuh rada-rada kayak tacky atau kayak sulit lah. Apalagi aku tipe yang skincarean kalau pagi tuh lumayan tebel. Jadi suka ada yang kegeser gitu loh guys. Tapi ini literally aku rada kaget juga. Wah, enak kayak gitu ngeblendnya mudah. Terus feelingnya tuh kayak pakai moisturizer somehow. Kayak masih ngelembapin. Dia kelihatannya semi matte gitu. Tapi moisturizing banget di kulit. Itu sih yang aku suka. Dan dia ada tambahan SPF 15, jadi sudah menambah proteksi juga. Ini aku apply second layer buat mau cover beberapa part kayak jerawat, bekas jerawat gitu. Dan ternyata setelah di apa second layer, dia gak geser juga. Maksudnya cakep aja masih gitu, bagus buat di bisa buildable gitu lah bahasanya. Dan yang aku suka itu feelingnya. Tuh lihat kalian finish, lihat dulu finishingnya. Tuh kayak apa ya, cakep aja gitu. Dia moisturizing banget. Ya, aku juga kaget. Dan ini aku akan selesaikan makeup aku ya. Tara, makeupnya udah jadi. Ini tadi aku juga set pakai bedak taburnya si Wardah ini. So far aku suka banget karena dia lightweight, moisturizing juga, feelingnya nggak berat gitu, dan ada SPF 15 juga. Anyway, kalau kalian mau samaan sama aku, kalian bisa gunain link di bawah buat check out produk ini. Harganya lumayan, menurut aku masih affordable banget intinya. Aku suka sama produknya. So, thank you so much for watching. Kalian bisa komen di bawah pengen aku review apa lagi nih. So, I'll see you guys on my next video. Bye guys, stay happy.